Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Bamlala semua? Semoga diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun, dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, ini Bik Regar belum pulang ke kebun kita ya. Sesudah pulang dari sore ya. Tapi Bik Regar masih nginap di rumah mertua ya. Karena Bik Regar belum pulang, Bik Regar ada acara di rumah orang tua diangkatnya Bik Regar. Acara mau kirim doa orang tuanya ya. Jadi ini Bik Regar nanti mau berangkat ke rumahnya. Nah, tapi Bami Lala dia pulang duluan tadi pagi, cepat mengantar Dek Fiona sekolah ya teman-teman semua. Nah, mungkin setelah nanti Dek Fiona pulang sekolah, sore balik lagi ke Maria. Nah, kalau tidak ada halangan, nanti besok pagi kami dah pulang lagi ke kebun bersama Dek Fiona dan juga Bang Milala ya teman-teman semua. Nah, ikuti terus Bik Regar ya teman-teman semua. Nah, itu nenek sudah sampai ya, belanja tadi dari Rumbai, membeli keperluan untuk acara nanti malam ya, acara kirim doa ya. Kalau orang kita Melayu katanya acara bahaul. Iya, bahaul. Bahaul. Kalau orang Bik Regar acaranya kirim doa. Baru Waalaikumsalam, baru nyampai nenek ini ya sama si Cinut. Nah, ini kita mau membuat sayur santan putih ya. Nah, bumbunya sudah dimasak nenek ini tadi malam semua. Masak ampal. Nah, masak apa namanya, Nek? Masak ampal. Masak ampal. Ampal putih. Ampal putih katanya ini nama sayurnya ya. Nah, dia tidak pakai kunyit kata nenek ini. Nah, kita campur dengan jengkol ya. Ini tadi jengkolnya sudah Bik Regar goreng, terus Bik Regar rendam. Nah, sekarang Bik Regar tinggal geprek ya. Nah, ini santannya duluan dimasukkan kata nenek ya. Ambilkan itu sana. Apa nih itu? Bumbu. Nah, ini jengkolnya langsung dimasukkan. Masukkan ayamnya belakangan ya teman-teman semua. Kata nenek ini kan ayamnya sudah lembek, sudah dimasak, direbus duluan tadi. Baru masukkan bumbunya. Nah, langsung dimasukkan bumbunya. Ini bumbunya jahe, merica, tumbar, ya Nek? Iya. Tumbar, bawang putih, bawang merah. Nah, itu pakai lengkuas, serai. Dia di blender semua ya, digiling semua. Itu langsung itu apa? Daun apa? Daun salam. Salam, daun jeruk. Nah, daun salam, daun jeruk, kata ya, nenek ini ya. Ini dia orang tuanya adik kita ya, yang di rumah tinggal sama-sama Bik Regar ya. Ini namanya gulai. Gulai apa, Nek? Masak putih. Ampal putih. Ampal putih. Ampal putih. Nah, masak ampal putih. Ini tumisan. Selesai dibikin ya. Ini Bami Lala sudah sampai di tempat nenek ya teman-teman semua, sudah sampai dengan Dek Fiona. Kita langsung mau kantor desa ya teman-teman semua. Tadi kita ada jumpa dengan PRT di sana, dia minta surat pindah kita di sana karena kita sudah berdomisili di sana. Jadi kita disuruh ambil surat pindah dari Desa Mumpa ke Teluk Kiambang ya teman-teman semua. Kita lanjut ke sana ya. Mana KTP ini? KTP. Mami Lala berangkat lagi ya teman-teman semua ke kantor Desa Kiambang. Oh, salah Bik Regar. Dari
ke kantor desa mumpah. Maklumlah udah tua. Dek Piona sudah sampai di sini. Sini kak. Nah itu nenek sudah sampai ya, belanja tadi dari Rumbai, membeli keperluan untuk acara nanti malam ya, acara kirim doa ya. Kalau orang kita Melayu katanya acara bahaul. Iya bahaul. Bahaul. Kalau orang Biregar acaranya kirim doa. Baru salam, baru nyampe nenek ini ya sama si Cinut. Jaki, ini si Jaki baru sehat dia ya teman-teman semua. Biregar pulang ke sore, berangkat ke sore, malamnya rupanya dia sakit ya, kasihan nengoknya. Duluan dia pulang ke rumah nenek ini, dibawa adiknya Kak Sena. Jaki, Jaki. Kalau mau pegang orang dia deh. Dah. Dah. Nah, kalau tidak ada halangan, besok kami dah pulang ke kebun. Tapi bisa juga entah Jaki belakangan. Biar kami seperti biasa lagi beraktivitas merondol. Nah ini sudah kita masukkan tadi ayamnya ya. Ini sekarang kita tinggal menunggu masak ya. Ini masih kurang garam sedikit, Nek. Nah, ini dia sudah masak ya sayur kita tadi ya, teman-teman semua. Karena dia sudah kering. Sudah meresap ke ayam dan ke jengkolnya tadi ya. Terisi dulu ya, teman-teman semua. Dua berapa, Pak? 24. 12 satu. 12 ribu. 12 ribu satu. Oh iyalah. Terima kasih Pak ya. Teman-teman semua, kita lanjut lagi ke kantor ya. Kita ke kantor desa lagi teman-teman semua. Saya tadi mencari materai ya teman-teman. Bang, ada. Mari bang. Kita sudah berada di desa Mumpai ya teman-teman semua, di kantor ya. Udah mau jam 2 itu udah datang. Udah ada kesini ya? Iya. Masih kurang jam 2. Iya. Teman-teman semua, kita sudah dapat surat-surat pengantar untuk ke desa Teluk Kiamang ya teman-teman semua. Ini sekarang kita pergi kembali ke tempat Ibu ya di SMK ya teman-teman semua, nenek Jaki ya teman-teman semua. Ya terima kasih banyak buat teman-teman kami semua yang udah mengikuti video kami. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Buat teman-teman semua, semoga diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan jauhkan dari segala mara bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya.